Hai, salam. Okey, kita masih lagi dalam topik keradioaktifan. Okey, bahagian 8.3, sinaran mengion dan sinaran tidak mengion. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan sinaran mengion adalah sinaran radioaktif. Di mana sinaran radioaktif ni dia akan memancarkan sebahagian sinaran dia. Contohnya, dia ada sinar daripada zarah alfa dia melalui molekul udara. Apabila dia melalui molekul udara, okay, dia melintasi molekul udara ni, dia akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Jadi semasa sinaran ni, sinar radioaktif ni melalui apa ni, molekul udara, dia akan menghasilkan cas-cas positif dan cas-cas negatif, dan cas-cas inilah dikenali sebagai sinaran mengion. Jadi sinaran ni berbahaya kepada manusia. Okey, kita tengok Okey, pernah terdengar tak yang bahagian slide ni kamu kena salin, minta maaf. Yang ni kena salin, yang ni nanti. Okey, yang ni sejarah ni tak perlu salin, cuma cikgu cerita. Malapetaka Chernobyl, apa nama tempat ni? Okay, ada satu cerita dekat ni, di tempat Ukraine ni. Sebenarnya di Ukraine ni pada tahun 1986 ni ada sebuah loji jana kuasa dekat sana tu, dekat Ukraine tu, berlakunya letupan lah, lonjakan kuasa, ada masalah sistem tindak balas ni berantai, tidak dapat dikawal. Jadi kawasan tu menjadi kawasan yang amat berbahaya kepada manusia kerana sinaran radioaktif tu masih lagi kekal berada di sana selama 180 tahun hingga 320 tahun sampai sekarang lah, maksudnya daripada tahun 1986. Sama seperti loji kuasa yang berlaku letupan semasa tsunami ke gempa bumi dekat Jepun, ada yang satu nama tempat tu Fukushima tu. Ha, kalau kamu boleh search Google, itu adalah antara tempat yang berlaku letupan radioaktif. Kenapa ada radioaktif kat situ? Sebab di situ biasanya negara-negara yang macam ni dia menggunakan teknologi radioaktif. Itu loji jana kuasa radioaktif, jana kuasa inilah nuklear, untuk menghasilkan tenaga elektrik. Macam negara kita menggunakan tenaga hidroelektrik, iaitu menggunakan tenaga air sahaja daripada empangan tu kan. Tapi negara-negara yang macam negara luar ni, kebanyakan mereka kekurangan sumber daripada air kawasan dia orang tu, mereka lebih menggunakan tenaga nuklear ni. Okey, jadi sinaran mengion tadi macam cikgu cerita tadi, contohnya zarah alfa melalui zarah udara, dan udara-udara tersebut akan mengion, akan menjadi cas positif dan cas negatif. Dan juga zarah alfa akan kehilangan tenaga disebabkan dia melalui udara yang neutral tadi. Okey, sinaran mengion ni, okay, contoh-contoh sinaran mengion adalah sinar alfa, beta, gamma dan sinar X. Sinar X ni sinar X-ray. Jadi keempat-empat sinaran ni adalah sinaran yang mengion, sinaran yang menghasilkan cas. Cas-cas di udara. Okey, itu sinaran mengion. Sinaran yang tidak mengion adalah sinaran yang tidak melalui bahan radioaktif. Antara sinaran tidak mengion adalah, yang ini cikgu nak kamu salin. Antara sinaran mengion yang ni, semua ni, jadi tahu yang mana satu sinaran mengion. Sinaran tidak mengion, salin ini, sinaran tidak mengion, iaitu gelombang mikro, iaitu digunakan dalam microwave kita, infrared, radio dan juga cahaya nampak. Cahaya yang kita nampak ni pun dikategori sebagai sinaran yang tidak mengion. Okey, macam okey, gelombang mikro. Okey, kenapa dia tidak mengion? Gelombang mikro ni, okey, dia melalui udara, dan melalui udara tu tetap menjadi neutral. Dia tidak berubah menjadi bercas. Maksudnya molekul udara tu tidak akan jadi cas, tidak akan merubah kedudukan asal apa ni, cas-cas pada udara tersebut. Jadi udara tu maintain neutral lagi. Maksudnya dia tidak berbahaya kepada manusia, gelombang mikro. Okey, tengok
Jadi yang tu, yang cikgu bulat tu kamu salin. Okay, kita tengok jenis-jenis sinaran radioaktif, tiga jenis sinaran ni, iaitu alfa, beta dan gamma. Yang ni yang kita tengok sifat semula jadinya, iaitu yang ni nukleus kepada helium, sinar alfa. Sifat semula jadi bagi sinar beta adalah elektron yang berhalaju tinggi. Sinar gamma dia pula sifat semula jadi dia. Maksudnya kita boleh jumpai dalam gelombang elektromagnet. Okey, dia maksudnya yang kita sifat dia kepada semula jadilah. Okey, cas zaraf tersebut untuk alfa bercas positif, beta bercas negatif dan gamma adalah neutral. Kuasa pengayonan. Okey, kuasa pengayonan. Kuasa pengayonan dia maksudnya bila dia melalui udara, udara cepat berubah menjadi bercas, berayon. Okey, jadi sinar alfa yang paling tinggi, beta sederhana, gamma rendah. Tapi kuasa penembusan dia terbalik pula. Maksudnya sinar alfa ni dia tidak boleh pergi jauh. Dia hanya, kalau kita halangkan dia dengan sekeping kertas alum, sekeping kertas putih A4 pun dia dah tidak boleh melepasi dah. Berbanding dengan apa ni, sinar beta. Sinar beta dia boleh tembus lagi. Kita hanya boleh halangkan dia dengan plat aluminium setebal 3 mm, nipis je ni 3 mm. Dan sinar gamma masih lagi boleh melepasi, walaupun dia mempunyai kuasa pengayonan rendah, tetapi kuasa penembusan dia tinggi, sangat berbahaya. Inilah sinar paling bahaya, sinar gamma. Jadi dia boleh menembusi lagi aluminium, hanya boleh dihalang menggunakan plat plumbum setebal 10 cm. Sebab itulah siap orang-orang yang bekerja dalam bidang radioaktif ni, dia akan pakai satu suit yang tebal untuk menghalang daripada sinaran radioaktif itu terkena pada kulit badan, yang boleh merosakkan sel-sel badan, seterusnya boleh merosakkan organ-organ dalam badan dan menyebabkan boleh maut. Okey, kita tengok kuasa penembusan dia tadi. Ini jadi yang ni cikgu nak kamu salin ni. Yang ni kamu kena salin, siap lukis ya. Jadi kamu tahu sinaran mana yang kuasa penembusan yang paling tinggi dan rendah. Yang ni sama je. Okey, cuba tengok yang ni. Yang ni nak cikgu nak kamu salin kuasa pemesongan dia. Okey, kita tengok. Kalau zarah alfa ni, okey, daripada sumber radioaktif, dia akan terpesong kepada plat negatif. Iaitu kalau dia melalui satu medan elektrik. Medan elektrik ni dia ada positif negatif kan. Jadi alfa ni dia lebih tertarik kepada plat negatif. Dan juga beta dia akan tertarik kepada positif. Dan gamma dia tidak tertarik mana-mana, dia akan terus maju ke depan. Untuk pemesongan medan magnet pula, gamma sama je, dia lurus ke depan. Alfa dia akan terpesong naik ke atas. Beta pula dia akan terpesong ke bawah. Dia akan melalui dua medan magnet, yang utara dan selatan. Bahagian ni cikgu nak kamu lukis juga. Okay, dekat sini. Kenapa zarah alfa dia apa ni mudah terpesong? Apa ni, zarah alfa ni dia tertarik dekat sini sebab dia bercas positif. Sebab tu dia akan tertarik kepada negatif. Alfa ni dia bercas positif, sebab tu lah dia tertarik pada plat negatif. Beta pula dia bercas negatif, sebab tu lah dia tertarik pada plat positif. Manakala gamma dia tidak bercas kat sini. Okey, jadi pemesongan zarah ini kerana kenapa, kalau kamu tengok ni, pemesongan beta ni dia lebih cepat terpesong berbanding alfa. Dia keluar daripada sumber radioaktif, beta dulu yang tertarik. Kalau kita fikir secara logiknya, dua-dua tertariklah. Kenapa yang alfa ni dia tertarik lambat sedikit? Okey, ini kerana jisim beta lebih ringan, lebih kecil berbanding alfa. Jadi kalau dia lebih ringan, dia mudah ditarik kepada sumber yang bercas. Sebab beta bercas negatif, jadi dia tertarik pada sumber yang tertarik dengan dia, iaitu plat positif, sebab dia lebih ringan. Okey, kita tengok dia punya ni.
lebih kamu lebih nampak dia punya struktur. Jadi yang tadi kamu kena lukis juga ini. Minta maaf. Ah ini kena lukis, lepas tu yang ni. Okey, slide yang terakhir. Okey, kita tengok. Ciri sinaran radioaktif dekat sini lebih nampak semua bentuk dia apa? Okey, yang tadi. Dia bercas positif, sebab itulah dia tertarik kepada negatif. Manakala alfa dia bercas negatif, sebab tu dia tertarik pada positif. Positif. Tengok beta dia tertarik pada positif kan? Tengok. Sebab tengok dia dia tertarik kepada positif beta sebab dia bercas negatif. Sinaran beta dia bercas negatif. Dia faham? Okey, jisim dia pula beta lebih ringan, sebab itulah dia cepat terpesong berbanding sinar alfa. Dan ini tiada jisim. Keadaan kelajuan dia beta lebih laju. Alfa dia perlahan, paling perlahan, manakala sinar gamma paling laju, sangat laju, sama seperti cahaya, kelajuan cahaya. Kuasa pengayonan untuk alfa tinggi, beta sederhana, gamma rendah. Kuasa penembusan gamma yang lebih tinggi dapat dihalang menggunakan plumbum sahaja kat sini. Ataupun tadi yang dia bagi contoh, yang ni contoh 25 mm, yang mana satu ya. Sebenarnya banyak cikgu jumpa yang macam tu. Okey, yang ni 10 cm. Kamu ikut buku teks kamu lah yang 10 cm ya. Ikut buku teks kamu 10 cm. Yang tu buku teks. Okey, jadi kamu tukar yang ni kepada 10 cm. Okey, 10 cm. Okey. Yang ni kesan kepada medan elektrik. Kalau alfa dia akan tertarik kepada plat negatif sebab dia cas positif. Maksudnya kalau beta dia akan tertarik pada plat positif sebab dia bercas negatif. Untuk medan magnet dia pula, mereka hanya terpesong. Yang ni pun terpesong. Manakala sinar gamma dia tidak terpesong, maju terus ke hadapan. Okey, ciri yang sama bagi ketiga-tiga tersebut boleh dihasilkan oleh bahan radioaktif. Okey. Persamaan mereka boleh dikesan menggunakan tiub Ginger Müller. Ia ini alat pengesan kepada bahan radioaktif. Okey, sampai situ sahaja untuk hari ini. Nanti kita akan pergi kepada sumber sinaran mengayun dalam alam sekitar. Okey, salam.